Java Soul Nation Festival 2013 merupakan sebuah festival musik tanpa batasan genre, sehingga musisi dan dari berbagai aliran musik bisa berkreasi dan berkolaborasi untuk membuat karya yang berbeda. Di hari pertama Java Soul Nation Festival 2013, gate dibuka dari pukul 16.30 dengan penampilan Tulus di Soul Nation Gate. Dan pada hari pertama tersebut, Java Soul Nation mendatangkan Shane Villan, mantan personil boyband Westlife yang sangat terkenal di tahun 90-an. Selain itu, band Electric Dance, Far East Movement juga menjadi salah satu musisi yang paling ditunggu-tunggu para pengunjung di LA Lights Java Soul Nation Festival di hari pertamanya. Dan di hari kedua, gate dibuka pada pukul 16.15, diwarnai dengan penyanyi lokal seperti penampilan dari musisi Raisa, penyanyi pendatang baru Adera, dan beberapa musisi lainnya. Pada hari kedua ini, Java Soul Nation mendatangkan Mama's Gun, band asal UK yang membawakan lagu mereka yang berjudul You Are The Music. Untuk hari terakhir, para penonton dihibur dengan pertunjukan vokalis, pencipta lagu sekaligus artis peran asal Amerika Serikat Missy Gray di main stage Java Soul Nation Festival. Dan untuk di tahun ke-6 ini, LA Lights Java Soul Nation Festival 2013 sukses menghibur para pencinta musik Indonesia.